ketegangan permukaan dan kapilaritas. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Gamma ini J, biasanya pada gamma dan J, F per D, D nya ada pakai L ya. Gamma itu tegangan permukaan satuan newton per meter, F gaya tegangan permukaan satuannya newton, D atau L yang merumuskan L itu panjang permukaan, panjang tepi permukaan ya. Contoh tegangan permukaan itu apabila Anda bisa pernah buat bubur ya, kalau dingin, nah dingin kan di dalam kan ada langit-langit itu di permukaan, nah itu tegangan permukaan. Jadi di antara batas dua medium itu akan terjadi penebalan, itu tegangan permukaan gitu ya. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan menikus yang berbeda atau itu gejala kapilaritas. Kapiler itu celah sempit. Kapilaritas, nah ini gejala naik turunnya permukaan dalam celah sempit. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel sejenis, contohnya antar partikel air. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika kohesi lebih besar adhesi, maka theta lebih besar dari 90 derajat. Ngitungnya itu dari permukaan ini loh, ke sana. Ini dari yang ada cairnya sampai sudutnya itu. Ya, ini dinamis minus sumbu karena theta lebih dari 90. Jika adhesi, jika kohesi lebih kecil pada adhesi, maka theta lebih kecil dari 90 derajat dan terbentuk minikus cekung. Ini dari sini bisa cairnya, ini kan cekung nih ya, kurang dari 90 derajat. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler dirumuskan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr, di mana H ketinggian fluida pada pipa kapiler, gamma tegangan permukaan 1 newton per meter, theta sudut kontak, rho massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, R dari jari pipa kapiler satuannya meter. 1. Apabila theta lebih kecil dari 90 derajat, berarti pada pipa kapiler terjadi kenaikan tinggi fluida. Apabila theta lebih besar dari 90 derajat, berarti terjadi penurunan tinggi fluida, nilai negatif. Tegangan permukaan dan gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Air panas atau air deterjen, tegangan permukaan lebih rendah dari air normal, sehingga lebih baik untuk mencuci pakaian karena lebih mudah membasahi kain dan melepas kotoran.
Serangga seperti nyamuk dapat hinggap di atas air karena tegangan permukaan. Antiseptik 3. Memiliki tekanan permukaan rendah sehingga dapat menyebar ke seluruh bagian luka. 4. Gejala kapilFilm pada tumbuhan dalam menyerap air dari unsur hara. Gejala kapilaritas sumbu obor dan minyak tanah itu yang kelima. Tisu yang dibasahi salah satu ujungnya dapat menjadi basah seluruhnya.